di sini ke Chinatown-nya lebih banyak restoran sih daripada souvenir-souvenir. Pamer kebahagiaan menikah dengan sang pacar Jeffrey Gracia Indri berharap ini adalah pernikahan terakhirnya. Tak mau menengok ke masa lalu, Gracia Indri yang menikah di Belanda berjanji akan liburan ke Bali dan bulan madu di Bali bertemu teman-teman sama artisnya di Jakarta. Berita bahagia datang dari Gracia Indri yang memamerkan dirinya menikah dengan Jeffrey di Belanda. Sahabat-sahabat Gracia Indri yang hadir pun memperlihatkan di sosial media kalau Gracia Indri dengan Jeffrey menikah. Gracia Indri tak memberikan klarifikasi apapun, hanya meminta doa. Gracia Indri pun mendapatkan banyak doa dari rekan-rekan teman artis di Jakarta di sosial media pribadinya. Gracia Indri pun pamerkan kebahagiaan bersama sang suami Jeffrey. Akan segera mudik ke Indonesia, Gracia Indri pastikan dirinya akan bulan madu dan liburan di Bali. Tak menggelar pernikahan mewah, pernikahan Jessica Indri dengan Jeffrey nampak hanya dikunjungi oleh sahabat-sahabat terdekat dan juga keluarga inti saja. Baru-baru ini, keluarga dari Gracia Indri sang mama memang terbang ke Belanda untuk menyaksikan pernikahan sang anak. Kita di titlis, ini. Ayo naik itu ke atas. Gak mau. Ayo. Kita mau sih? Sendiri aja. Gak mau. Orang gak bisa mulai. Welcome to Boston. Kita tadi naik bus dari New York. Kita di South Station. Dan depan kita udah ada Chinatown. Kita bakal langsung jalan ke sana. Let's go. Setelah 4 tahun sendirian menjanda dari David Noah, Gracia Indri menyusul sang adik pindah ke Belanda. Berpacaran dengan orang Belanda, Gracia Indri pun tak menutupi apapun ke media. Gracia Indri akhirnya dilamar sang pacar Jeffrey dan kini lebih memilih menikah dan tinggal di Belanda. Bukan rahasia lagi, Gracia Indri memang sebelumnya pernah menikah dengan David Noah. Namun rumah tangganya dengan David Noah tak berlangsung lama, bahkan ada drama pernikahan mereka. Gracia Indri yang akhirnya bercerai langsung meninggalkan Indonesia setelah dirinya sibuk bekerja fokus dan menjanda 4 tahun. Rasanya tuh ada 4 keju di dalam si sausnya itu, 4 keju yang berbeda-beda, terus ada white wine, terus ada cherry. Tujuan pertamanya PLE adalah Disneyland. Kita bakal naik train dulu buat sampai ke Disney Parknya, terus itu kita bakal antri. Hey Kepalans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.